Nah, aku sekarang berada di Mall Dragon Center, guys. Mall Dragon Center. Aku mau mereview Mall Dragon Center ya guys. Siapa kalau ngikutin terus ya. Life is happy but it's so insane. We must merely make it shine. Apa? Savannah. Ramai sini. Hari Minggu kan makan apa? Savannah. Kerjanya diskon sama Toro atau orang tahu sopan juga makannya kan soalnya kerjanya kan makanan kuliner ini dhuwur ah apa mau sampai hal gede kayaknya ya kenapa banyak kok apa banyak Maju-maju gini in Korea bagus ya benernya ya daripada beli di Hong Kong ini bagus loh saya terus gampang yo tapi bagus sam Singapura seksi seksi aku sendiri tadi bakulnya seksi bang bro aku sendiri tadi lihat bro ini enak dengar ya pak ini loh siapa ini ya Mall Dragon Center. Guys, tadi petualangan saya ya jalan-jalan ke Mall Dragon Center. Sekarang waktunya makan lagi guys. Ini makannya beberapa kali. Hari ini kita pesen rujak petis, rujak petisnya Jawa Timur. Oke, seperti apa rasanya ya guys? Terima kasih.
kiranya seperti ini guys, rujak petisnya ya. Oh, rujak khas Jawa Timur kayaknya ini rujak petis ya, karena di Cilacap tempatku nggak ada ya rujak petis. Dan ini es campurnya. Guys, lo rasain kira-kira enak seperti apa rasanya ya. Kalian boleh datang mencobanya sendiri di toko Indonesia Kampung Jawa. Murah guys, harganya ini cuma segelas $18. Ini cuma $35. Pokoknya murah meriah ya, member. Seperti ini guys, warung toko Indonesianya masa. Tapi perasaan dulu nggak kayak gini sih ya. Ya, dulu bagus ada tempat joget-jogetnya gitu ya, karaokean gitu loh ya. Sekarang udah nggak ada, penuh dengan barang-barang seperti ini guys. Paketan gitu, paketannya. Habis guys. Aku udah habis. Cuman enggak habis. Aku habis ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya.